Ton, halo semuanya yang berpamit. Tadi make apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Robi. Dan tidak ada satu. Lo tadi make apa? Jadi lo tadi make apa? Si Dimas pakai ini. Pakai apa tadi ya? Oh, MM, pakai MM. Pakai Claude. Halo, temanku. Pakai Claude dia. Sniper siap. Siapa targetku? Kita lihat nampaknya dari tim biru ada seorang Angker, ada Sadik, ada Rexon, ada Tensa, ada Cindy, Yuvia. Sedih banget sih hari ini. Kenapa, Robi? Tapi nampaknya dari tim merah ada seorang AZ, ada Lenzi, ada PM, ada Dexline dan Zeta. Halo Piu, pemain kah Bang Piu? Aku adalah wujud balas. Tapi kita lihat nampaknya kawan-kawan dari tim biru lebih memilih memban seorang Michitar dan juga seorang Marlon. Member JK48 kaptennya Grad lulus dari JK. Oh, graduate. Yo. Tapi nampaknya dari tim merah ada seorang di sana. Joy dan juga seorang Martis. Lebih sedih mana? Graduate-nya Kapten JKT apa graduate-nya orang tua kalian? Hidup adalah untuk menipu sang maut. 22-nya. 22-nya ya Allah. 27 kita. Jangan biar terlalu sedih lah. Kalian mengidolakan Papa, boleh, tapi jangan terlalu seperti itu lah. Oke, Di. Thank you ya, Di. Tuh, itu tuh tadi kamu ditanyain tuh sama siapa tuh tadi tuh? Sama Yeye, sama ditanyain kamu sama si Yeye. Katanya aku tadi siapa yang pakai linknya. Dan tidak akan mungkin kamu mau dirujak kali sama dia. Apapun yang terjadi. Selamat datang di istanaku, teman. World Legend, Pak. Belum, orang baru main raja baru main sekali. Tadi abis end live waktu sore main ring sekali menang udah gitu doang. Bertarung Kimi. Sekarang klaim skin tuh berapa kali main sih? Kalau mau ngeklaim itu skin hadiah, skin season. Yang World Legend siapa? Udah legend siapa ya? Nggak tahu di sini. Oke, nampaknya seorang Paramis juga. Nampaknya seorang 20 match bisa diambil. 20 match baru sih. Tanda kali di rank. Gua akan kali. Aku Brunei Legend TD. Adalah jati diri kita. Ya elah, harus main dulu 20 kali makin susah aja dapat skin gratisan juga. Muntun. Pelit amat, astagfirullah. Segitunya banget. Oke. Kita sebutkan saja dulu dari tim biru. Ada seorang di sana, Moskow. Ada Kimi, ada Lancelot, ada Grob dan juga SS. Dari tim merah ada seorang Atlas, Fanny, Parsha, Leslie, dan juga seorang Yin. Aku baru naik tadi. Wih, mantap Robi. Oke. Nanti Papa coba naikin lah ya. Nanti tapi paling off live kali ya. Kalau live gini, kalau ngereng Papa nggak ada yang nonton. Gak seru. Halo Dava IR. Wih, Dava baru kelihatan lagi dong. Welcome to Mobile Legends. Back to the game. Back to the adu tumbuk. The enemy reaches the battlefield. Smash them. All troops deployed. Kita mulai saja pertandingan yang ke enggak tahu keberapa ini ya guys ya, tapi respect kepada semuanya nampaknya kawan-kawan. Sembali lagi kawan-kawan, terlihat 9 pasang mata memandang sudah mulai turun sepertinya di sini. Kita lihat di jam 12 lebih 14 menit waktu Indonesia bagian barat.
mulai dicicil, di spam terus nampaknya seorang. Di sini kita lihat Sadik bersama Angkir. Cepat saja nampaknya ditempel sepertinya. Last hitnya malah diambil. Oh my god. Apa yang terjadi nampaknya seorang di sana Angkir malah mengambil last hitnya. Tapi nampaknya PM sudah mulai datang di sana, kita lihat dengan skin yang sangat bagus, astronot. Luar biasa dilempar kembali lagi nampaknya diberikan skill 2. Berusaha untuk didorong tapi nampaknya kembali lagi. Oh, AZ. Berusaha untuk datang kembali lagi nampak AZ. MC offset. Oh my god, AZ offside. Oh my god, didorong lagi AZ. Terlalu nafsu untuk seorang Estes sehingga mengorbankan nyawanya sendiri. Dicicil oleh seorang Vivi. Vivi mengamankan. Tapi nampaknya masih ada Fanny. Datang saja. Oh, masih ada skill cable dari seorang, kita lihat nampaknya Lazy. Nampaknya datang kembali lagi. Oh my god, dua orang. Double kill diamankan oleh seorang Lazy nampaknya. Luar biasa bahkan dari arah bottom lane. Oh my god, dicicil. Oh, one last hit. Oh my god. Apakah berani untuk dikejar oleh seorang, kita lihat. Nampaknya tidak berani dari seorang Yuffie atau Vivi. Tapi dari arah bottom lane, seorang Dex Line berusaha untuk mengamankan beberapa player memang sangat luar biasa. Bang, cara ikut gamen? Bang, cara ikut gimana? Tinggal masuk ke grup aja. Ya Allah, gak seru banget nih di pos-pos nih. Dua orang nih. Kukil ya. Kukik ya dua orang itu ya. Mungkin dia nge-post langsung keluar kali ya. Dex Line nampaknya. Kita positive thinking aja ya. Ada dua orang tadi ya. Bagi semoga aja. Bang. Bagi ID nanti ya, ID-nya. Oh ya, dimatiin dulu ya Google-nya. Kalau mau free lewat grup, tapi kalau mau langsung di invite pertemanan itu link donate ada di bio ya guys ya. Sarang bio. Tapi nampaknya kembali lagi bahkan berusaha untuk diamankan seorang Lazy. Lihat saja untuk mengamankan di sini beberapa player memang agak sulit, tapi nampaknya sudah mulai. Terlihat saja pergerakan yang memang sangat bagus. Tapi nampaknya kembali lagi sudah mulai bisa saja. Poin bisa nggak? Bisa. Tapi per match-nya 50 poin guys. Widara top lane sepertinya seorang Sadik mendapatkan celah. Kita lihat di mana Zana Seal Tarot akan dimakan habis sepertinya. Masih benar saja. Habis langsung Seal-nya. Tapi nampaknya di sini kita lihat seorang AZ panik sekali kawan-kawan. Karena seorang, aku casternya udah caster event ya guys ya. Casternya udah caster event lagi ya. Diskon bang 30 WK. Aduh, langsung diamankan oleh seorang Ezzy. Tapi Phantom Execution kemudian diamankan oleh seorang, kita lihat nampaknya seorang di sana Rexos. Luar biasa, ini Rexos yang aku kenal sebagai seorang hyper. Tapi nampaknya Vivi hampir saja diamankan oleh seorang Lenzy. Luar biasa. Tolong terserah 2 FS, udah malam juga, terserah kamu dah. Seikhlasnya aja, sesuai kemampuan ya. Tapi nampaknya datang saja, kita lihat kembali lagi seorang AZ dan juga seorang PM berusaha untuk mengamankan beberapa player. Memang sekarang kita lihat seorang V berusaha untuk mengamankan, tapi nampaknya di sini kita lihat seorang PM berusaha untuk, oh my god, kita lihat saja Atlas sudah mulai kembali lagi PM. Well chart masih belum saja kawan-kawan, buset. Terima kasih 2 FS, luar biasa Don Bang. Oke siap, terima kasih. Nanti ya, tulis ID aja ya. Tapi berusaha untuk diamankan dari beberapa player dari seorang Sadik pun. Lakukan saja di sini, kita lihat masih menanti walaupun sudah mendapatkan outer turret di arah top lane. Tapi bahkan di sini kita lihat dari seorang di sana PM pun kita lihat sebagai MVP. Oh, lihat saja nampaknya my turn mendapatkan sana, kita lihat VP langsung diamankan saja. Tidak cukup nampaknya dari seorang, kita lihat next line untuk mendapatkan seorang VP. Tapi nampaknya lihat seorang AZ pun mendapatkan satu point kill-nya. Bahkan sini kita lihat AZ diamankan oleh seorang, kita lihat nampaknya dari arah Rexos. Benar-benar luar biasa, tapi nampaknya seorang Sadik. Oh, lihat saja, lihat bahkan sini kita lihat tombaknya masih cukup menghalang, tapi nampaknya Fataling sudah balik connect sana. Spider Strike pun untuk mendapatkan shot. Oh my god, Sadik agaklah rupanya terlalu lampau, nampaknya terlalu pula di sana kita lihat miss. Tapi nampaknya killing spree pula diamankan oleh seorang Rexos. Dapatkan saja masih ada Tonros. Kembali lagi lihat kawan-kawan bisa untuk clear wave, tapi nampaknya Kloman atau gold buff masih sangat luar biasa mempesona sepertinya. Tapi datang kembali lagi, lihat saja puncture keluarkan, tapi nampaknya dari seorang Rexos berusaha untuk meng-clear wave dengan cepat. Tapi nampaknya kita lihat dari arah top lane, bahkan seorang VP pun sudah mulai bosan sepertinya di mid, dia langsung saja meng-clear di arah top lane.
Tapi datang seorang Zeta, kembali lagi dari seorang EZ pun berusaha untuk mendapatkan karena beberapa player memang masih sangat mempesona, masih sangat memiliki minat yang sangat luar biasa untuk mendapatkan kemenangan di match-match sebelumnya juga. Tapi beberapa player memang masih bisa dibilang sangat-sangat concerned banget dari segi banning, dari segi draft pick ataupun dari segi hero-hero signature yang kita biasa mereka gunakan. Tapi nampaknya seorang AZ di sana kita lihat nampak pede, akan berusaha untuk diamankan. Lihat saja kawan-kawan, kembali lagi. Nampaknya pula, oh my god, lihat saja dari seorang kita lihat. Oh, nampaknya Peter Ezra keluarkan kembali oleh seorang Zeta. Ultimate Snipe dikeluarkan oleh seorang AZ. Tapi nampaknya sudah mulai datang masuk, tapi sekarang dari seorang Anchor terlampau depan sepertinya offside wah. Bahkan sini kita lihat dari seorang AZ berusaha untuk mendapatkan. Oh, true damage-nya sudah mulai terlihat saja, walaupun di sini dari beberapa item yang dimiliki seorang AZ bisa kita bilang dia masih bikin berserker udah jadi. Tapi lihat, tidak cukup nampaknya Phantom Execution bersama Tornado dari seorang Rexxos bisa mengamankan seorang AZ. Nampaknya dia lagi OTW bikin BOD ya guys ya. Tapi nampaknya sudah mulai diamankan, lihat saja bahkan dari seorang Turtle pun tidak terelakkan. 11.5 point kill, 19.000 berbanding 18.000, hanya berbeda Rp1.000. Cocok untuk membeli bahasa tahu di depan warung sana. Tapi nampaknya my turn berusaha untuk mendapatkan seorang Rexxos. Kembali lagi dikocek-kocek, masih ada Puncture dan Tornrod. Oh my god, datang hilang saja seorang Rexxos. Kembali lagi nampaknya agak kebingungan dari seorang Rexxos. Tapi nampaknya gesek-gesek Rp5.000. Lihat Steel Cable, oh my god, Panther Strike masih bisa diberikan saja. Angker pun disana kita lihat memberikan heal kembali kepada seorang Pensa. Nampaknya masih sangat mempesona, lepas saja masih bisa kembali lagi berbagi darah. Tapi nampaknya Ultimate Snipe harus dijaga AZ. Nampaknya seorang Vivi tidak mau menjaga seorang Angker. Kita lihat Dosa sudah mulai kembali lagi, bahkan di arah mid lane sudah mulai terlihat seorang Isan. Lihat PM pun dan juga seorang Zeta bisa mengamankan nampaknya di arah mid. Lihat saja nampaknya Outer Tarp masih sangat mempesona di arah bottom lane pun. Hanya terdiam seorang Dexline, nampaknya menyepelekan seorang Tirta. Oh, Tensa maksudnya, sudah mulai kembali lagi. Pergerakan bagus masuk dan luar biasa. Tapi nampaknya beberapa pelajaran yang harus bisa diambil dari beberapa player dari tim biru. Nampaknya sustain itu penting, tapi nampaknya juga pembukaan dan juga di sini kita lihat dari segi positioning juga penting. Walaupun Tensa di sana kita lihat well chart untuk defensif luar biasa. Ye ye, sudah mulai datang kembali lagi. Bahkan di sini kita lihat datang masuk. Bahkan sini kita lihat diamankan lagi oleh seorang Lenzi. Datang saja my turn, sana kita lihat di bawah putus seorang kita lihat namanya Rexxos. Masih bisa dinari, Tornrod ada. Lakukan saja, Puncture sepertinya masih menunggu. Sudah mulai kawan-kawan diamankan bola Phantom Execution. Malah dibalikan, Jack Line yang mangsa oleh seorang Rexxos. Double kill, oh my god, Fatali good die. Diamankan Lenzi, double kill. Sudah mulai terlihat saja, PM versus di sana everybody, namanya sudah mulai kita lihat saja PM masih bisa mengamankan, bahkan mid lane pun benar luar biasa. Oh my god, seorang Sadik bisa kita lihat membuka celah nampaknya untuk menaikkan dari goldnya. Kita lihat ya kawan, benar-benar item yang dibeli pun nampaknya Sadik sudah membuat Carlson Tide dan juga satu DHS untuk lebih cepat dan juga untuk menghilangkan planet dan armor dengan kawannya. Tapi nampaknya dari segi objektif salah pijit. Mau bikin ini maksudnya statistik. 24.000 berbanding 25.000. Sorry. So asik yang bos. Enggak so asik, salah pijit kita. Maaf. Aku yang salah. Tapi nampaknya lihat my turn-nya pula diamankan. Lihat aja. Kembali lagi datang seorang Anchor. Kembali lagi pergerakan yang oh my god, my turn sana kita lihat untuk mengamankan seorang Anchor yang sana kita lihat dari terlihat. Oh my god, berbahaya. Fataling berusaha untuk diamankan, tapi nampaknya kembali lagi AZ. True damage-nya lihat dua kali. Pakai pasif langsung hilang saja. Oh my god, lihat saja well chart. Oh, maksimum chart pula dari seorang kita lihat. Masih cuma menggores seorang di sana kita lihat Dex line berusaha untuk kembali lagi. Tornrod diamankan. Nampaknya Puncher, tapi Rexxos nampaknya terkena ultimate snipe pun. Bahkan tersancar kita lihat. Lihat bahkan dari seorang kita lihat Lenzi. Cakep sekali, bahkan ada sedikit lagi. Lihat Sadik, nampaknya sudah mulai kita lihat Einstein seorang Sadik kita lihat walaupun 1-4-3. Tapi nampaknya di match kali ini sangat-sangat mempesona. Tapi nampaknya kita lihat berusaha untuk mengamankan beberapa player pun. Tapi nampaknya berusaha untuk terus menerus kawan-kawan. Pasifnya akan dinyalakan. Terlihat pantulan, kita lihat damage yang luar biasa. PM bersama seorang Dexline berusaha untuk kembali lagi, bahkan pergerakannya pun
datang saja. Oh my god, kembali lagi diamankan, hilang saja. My turn, sekarang kita lihat. Oh, mati lagi seorang Anchor. Luar biasa terlihat namanya kawan-kawan, kembali lagi Objective Gaming, Sadik dan juga seorang kita lihat Lance Rexos. Benar-benar luar biasa. Tampaknya Rexos. Kita lihat Panzer dikeluarkan saja kembali lagi. Di sana kita lihat bersama Tonros. Luar biasa, Phantom Execution tidak connect, tapi nampaknya seorang Lenzi dan juga seorang Ezzy. You are on my fingers. Pengen main gold malah disuruh mid, kata seorang Kimi. Oh my god. Nampaknya seorang V. Berbahaya sekali kawan-kawan, sudah mulai luar biasa. Lihat saja apa yang si Mushar bisa untuk mendapatkan. Sini kita lihat kembali lagi. Itu yang main goldnya VIP, V, kamu ini. Bisa untuk kembali lagi, nampaknya diamankan dengan cepat kawan-kawan. Oh my god, lihat bahkan Lord pun. Oh, Peter Ezra kehilangan seorang anchor. Tapi nampaknya kita lihat Peter Ezra mendapatkan Lenzi pun masih Lordnya, di save saja. Bahkan kita lihat on rush, kembali lagi nampaknya lakukan saja. Oh my turn, kembali lagi ini puncture. Aduh, luar biasa sepertinya kawan-kawan. Berusaha untuk diamankan, tapi nampaknya kita lihat saja. Bahkan seorang sana kita lihat Sadik pun berusaha untuk mengamankan beberapa di sana. Objektif gaming yang juga sini kita lihat nampaknya power probab bagus sekali diamankan oleh seorang Sadik daripada jatuh kepada tim lawan. Nampaknya lebih memilih untuk mengamankan dia yang ada. Tapi lihat nampaknya hilang saja dari seorang kita lihat nampaknya. Oh my god, dia hilang tapi nampaknya seorang PM. Dia berusaha untuk maju tapi nampaknya kembali lagi. Berusaha untuk diamankan, lihat tampaknya butuh satu maximum charge. Luar biasa, bahkan Cusi Nobis pun baru join to the live streaming. Berjung sumping nampaknya sudah mulai datang kembali lagi. Oh my god, luar biasa kan kawan, diamankan sudah mulai kembali lagi. Berusaha untuk diamankan dan lihat saja. Hampir saja kita lihat bahkan sini diamankan oleh seorang sana, berusaha diamankan. Tapi agak sulit sepertinya, sekarang kita lihat nampaknya sudah mulai terbaca bahkan. Oh my god, Phantom Execution. Dan tidak, seperti yang di sini kita lihat sudah mulai Tonros pun berjalan. Tapi nampaknya seorang kita lihat, oh my god, funny dari Ezzy. Hampir saja kita lihat mendapatkan seorang TV. Tapi nampaknya kita lihat saja sudah mulai maju dan emosi. Nampaknya sudah mulai terlihat kawan-kawan, bisa untuk diamankan. Rexha turun, ingin mendapatkan kita lihat red buffnya. Oh bukan, betul saja. Nampaknya sudah mulai kita lihat saja kawan-kawan, pergerakan yang sangat bagus. Tapi nampaknya berusaha untuk di cover, tapi nampaknya kembali lagi dari 10 pasang mata yang masih memandang. Memang di sini beberapa player sangat-sangat menggunakan hero signature-nya, tapi nampaknya harus segera di upgrade sepertinya mereka. Bahkan Rexos sana kita lihat berhasil mendapatkan 12 berbanding 26. Memang ketimpangannya agak jauh, tapi nampaknya dari keduanya pun masih bisa dianggap dan luar biasa. Tapi lanjutkan saja kembali lagi, berusaha untuk diamankan. Lihat, berusaha untuk diamankan dari seorang kita lihat Sadik pun. Luar biasa sekali pergerakannya pun. Tapi nampaknya kawan-kawan, sepertinya luar binasa. Tapi nampaknya kembali lagi, berusaha untuk terus saja. Oh, nampaknya di sana kita lihat maximum charge sudah mulai datang. Unstoppable nampaknya kita lihat kawan-kawan di sana. Sudah harus segera diamankan. Bahkan kembali lagi, Panker Phantom Execution dari seorang Rexon. Masih berusaha saja, 27 berbanding 12. Sudah berbeda 10 lebih. Tapi nampaknya sudah mulai kita lihat Rexos masih tetap sabar di sana kita lihat. Walaupun tadi seorang Rexos pun sedikit mengetik, tapi nampaknya sudah mulai kita lihat. Oh my lord, sepertinya bagus sekali. Cover yang sangat baik pula dari seorang Rock, yang patut dipertanyakan. Seorang Tensa nampaknya sudah mulai kita lihat. SS nge-troll itu bang, tandain nicknya. Iya kah? Bahkan seorang anchor pun dengan 0-10. Oh my god, 0-10-3, ya Allah. Legendary pun diamankan sini kita lihat. Oh my god, monster kill. Bisa untuk diamankan sini kita lihat kembali lagi Fataling. Connect saja, dicicil kembali lagi. Bisa untuk mundur apanya, hilang saya seorang bangkin. Sudah mulai kita lihat kembali lagi. Oh, Peter S. Wright dilakukan saja setiap mata, nampaknya sudah mulai lakukan. Luar biasa sekali nampaknya kawan-kawan, bisa terus maju tapi nampaknya. Oh, lihat saja bahkan sini kita lihat. Ayo tembang, lihat sudah mulai kembali lagi, bahkan berusaha untuk diamankan dengan wipeout-nya. Lihat saja kawan-kawan sudah mulai kembali lagi. Berbahaya sudah mulai masuk tapi nampaknya seorang Dexline. Dan juga di sini kita lihat pihak Lao malaikat mengakui kekalahan lagi dan lagi sepertinya. Ngantuk ya? Tadi sedikit.
Kalau sekarang belum.